Action. Halo Semeton, jumpa lagi bersama saya di Bonsailer Bali. Nah, di video kali ini saya akan melakukan sesuatu yang menarik Semeton. Ini di depan saya, di samping saya ada satu bahan bonsai hilang-hilang Semeton yang sudah saya pernah buatkan video sebelumnya, yaitu programan bonsai dengan judul programan bonsai hilang-hilang, programan pemula Semeton. Itu milik teman saya Komanderi. Nah, dia sekarang mau melakukan drone Semeton, karena program yang dilakukan dia di Lampung ini cukup memakan waktu yang lama Semeton, dan pertumbuhan dari pohonnya lambat sekali. Jadi sekarang mau di ground dan untuk mempercepat proses pembesaran batang dan pembentukan bonsainya yang sesuai konsep yang dia inginkan. Oke, untuk teman-teman yang sudah selalu mendukung channel ini, saya ucapkan terima kasih banyak. Dan yang baru nemu channel ini, saya mohon dukungannya untuk like, share, komen, dan subscribe tentunya Semeton, agar channel ini tetap berlanjut dan semakin berkembang, dan saya pun jadi semakin bersemangat untuk membuat video-video terbaru tentang bonsai tentunya. Oke, sebelum masuk ke proses grounding, kita akan lihat lebih dekat bahannya seperti apa. Oke, saksikan terus videonya, jangan di skip Semeton, agar informasinya nyambung. Oke, Oke Semeton, ini dia adalah pohon hilang-hilangnya Semeton. Tempat depannya dari sini, kita lihat perakarannya dulu Semeton. Ini dia akar-akarnya, ini adalah program akarnya Semeton. Dari ini adalah cabang atau tunas yang tumbuh di bawah, ditekuk dan diprogram untuk menjadikan jadi akar Semeton. Ini adalah akar utamanya waktu saat pendongkelan. Akarnya bagus loh Semeton, cuman masih kurang rapat. Ya, salah satu tujuan dari penggerunan kali ini, penggerunan bahan bonsai ini adalah salah satunya program akar Semeton, agar akar-akarnya ini menjadi rapat dan tentunya mendapatkan akar yang keliling. Oke. Nah, untuk percabangan kita bisa lihat lebih dekat lagi. Lengan satu ini kebelanan masih sedikit kurang, tapi sudah cukup lah Semeton, tidak terlalu jauh-jauh sekali. Yang ini lengan dua sudah lumayan, lengan tiga masih proses Semeton. Di belakang sudah tumbuh tunas ini kan, tapi pembesaran ini sekarang Semeton tunasnya ke belakang. Untuk yang selanjutnya sudah masuk lengan selanjutnya, dan nalur mahkota juga sudah dapat Semeton, nalur mahkota. Nah, itu dia yang punya Semeton, malu-malu dia sama kameranya Semeton, Pak Mandiri. Oke, sekarang lanjut Semeton, saksikan terus. Sekarang akan masuk proses pembongkaran dari pot, lalu masuk ke groundnya Semeton. Oke, mantap. Ayo dibongkar Pak Mang. Wih, pelan-pelan Pak Mang, jangan marah-marah ya. Saya bantu dia dulu Semeton. Dan yuk. Talang ni jauh jauh. Ni talang di ni. Ni talang. Biar tu biar. Isi punya mana? Isi punya mana? Ini isi siapa? Temin kami sekarang. Wow, ini full, panas lama. Ternyata Semeton akarnya full sekali.
pantasan pertumbuhannya lambat. Ya, masih digoyang-goyang sama pemain diri. Semalam terlihat sedon. Akarnya full sekali. Nak main kesap ni der. Sengena aku banci no. Oke, semeton, ini dia setelah dibongkar, akarnya super sekali semeton, sangat banyak. Dan ya, memang masih perlu diprogram karena akarnya belum bagus dan belum sempurna semeton, masih belum keliling, ada ruang yang akar yang sedikit kosong sempat. Dan ini masih melakukan seleksi akar sempat. Masih dipilih-pilih, ada yang besar kita potong, kita biarkan yang serabut agar pertumbuhan akarnya nanti seimbang sempat. Nggak bisa balance. Nah, ini bagian bawahnya sempat. Betul leader. Woi, bagus sekali semeton. Calon istimewa semeton. Oke, sembari teman saya melakukan seleksi akar atau perapian sebelum masuk ke ground, kita cek dulu medianya semeton. Oke. Adik, alat yang coba tuh orang. Mana pun. Betian banyak dur tegah lu. Ada catatan. Tidur kene jang batu. Kene. Ah, ya nih sih kalau mau bongkar. Apa lu mau bongkar? Oke, semeton. Ini sudah masuk proses grounding semeton. Oh ya, tadi untuk media seperti biasa yang saya lakukan adalah untuk media yaitu menggunakan pasir kali campur sekam mentah dan campur tanah biasa semeton, dan juga tambah sedikit pupuk kandang sedikit saja semeton karena ini baru mulai menanam kembali, jadi sedikit saja dulu, nanti kalau pertumbuhannya sudah bagus baru akan ditambah lagi. Oke, itu Pak Mang Dery sudah memasukkan pohonnya ke ground semeton. Yuk, simak semeton proses groundingnya. Oke, semeton, proses ground sudah selesai. Penambahan media juga sudah. Nah, kali ini sedang dilakukan pengurangan cabang-cabangnya semeton.
yang tidak terpakai, dan yang dipakai akan di loss untuk mengejar keseimbangannya sebenarnya. Bagaimana Pak Mandiri, sudah selesai? Ya, sudah. Oke, kita sinap untuk Prama Santi sekarang ya. Oke, semeton. Nah, ini proses drone-nya sudah selesai. Ini sedikit sharing kegiatan kami berdua kali ini. Semoga teman-teman sehobi, terutama pemula seperti kita-kita ini, dapat menyimak atau menangkap ilmunya sedikit. Untuk yang punya bahan bonsai hilang-hilang, jangan berkecil hati. Hilang-hilang pun bisa jadi bonsai yang bagus, teman-teman. Oke? Tergantung kita yang mengolah dan memprogramnya untuk menjadikan sebuah bonsai yang bagus. Oke, mungkin cukup sekian dulu video saya kali ini, teman-teman. Semoga bermanfaat dan dapat memberi inspirasi tentunya. Salam satu hobi, salam bonsai dari Bonseller Bali. Mantap, tetap lestarikan lingkungan dan selalu jaga kesehatannya ya, teman-teman. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.